Selamat datang di platform e-learning perkuliahan pengolahan citra digital. Mata kuliah pengolahan citra digital adalah salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum tahun 2019 yang diberikan untuk mahasiswa semester 5 program studi pendidikan teknik informatika jurusan teknik informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, saya Made Windu Antara Kesiman akan mengampu perkuliahan pengolahan citra digital ini bersama-sama dengan Bapak Imade Gede Sunaryo dan Bapak Imade Dendi Maisanjaya. Perkuliahan pengolahan citra digital ini dirancang untuk pembelajaran 3 SKS dalam 16 sesi pertemuan, termasuk 2 sesi ujian. Pembelajaran pengolahan citra digital kali ini akan dirancang dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, di mana adik-adik peserta kuliah akan menerima penugasan berupa sub-sub proyek kecil di setiap pertemuan, untuk selanjutnya akan digabungkan menjadi sebuah produk final sebagai proyek akhir hingga di akhir perkuliahan. E-learning ini akan memandu adik-adik peserta kuliah untuk dapat mengikuti perkuliahan dengan baik secara online, baik dalam mode sinkronus maupun asinkronus. Selama satu semester, adik-adik peserta kuliah akan belajar mengenai konsep dasar pembentukan citra digital dari citra natural, serta operasi-operasi dasar pada pengolahan citra digital. Untuk semester ganjil tahun akademik 2021-2022 ini, tema proyek yang kami pilihkan adalah membangun mini image editor. Nah, adik-adik, selamat mengikuti perkuliahan dan selamat belajar.